Ya, pemirsa, Anda yang menyukai hal yang memacu adrenalin sekaligus juga penikmat keindahan alam, tidak ada salahnya untuk mencoba menginap di Hotel Gantung atau Sky Lodge di Purwakarta, Jawa Barat. Hotel yang dibangun di tebing Gunung Parang ini merupakan yang pertama di Asia dan tertinggi di dunia. Sky Lodge atau Hotel Gantung yang dibangun di tebing Gunung Parang yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, ini telah rampung dan siap dinikmati wisatawan. Hotel yang berada di ketinggian 400 meter dari permukaan tanah ini merupakan hotel gantung pertama di Asia dan tertinggi di dunia yang dibangun di tebing Gunung Batuan Andesit. Sejumlah persiapan pengamanan seperti karabiner dan pelindung kepala wajib dikenakan sebelum memulai pendakian melalui ferata atau tangga besi. Sebelum pendakian, para wisatawan akan diberikan arahan oleh pemandu cara pendakian yang baik dan aman. Pada ketinggian 200 meter, wisatawan atau pendaki bisa istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa lelah. Pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, pengunjung kemudian meluncur dengan flying fox untuk masuk ke dalam hotel. Jujur ya, keren banget. Pertama kali saya kesini langsung lihat view-nya tuh keren banget, tapi perjalanan ke sini memang sangat ekstrim sih, cuma pas udah nyampe sini juara banget deh view-nya. Tapi top mengecewakan nggak? Enggak, top banget, very very recommended banget di sini tuh. Recommended sih buat kalian yang suka beradventure, terus pengen suasana yang baru, hotel yang baru, ini enak banget. Tapi sempat tidur? Gimana rasanya? Tidur di sini gimana rasanya? Aduh, enak banget, empuk gitu, tapi agak serem gitu ya, soalnya di bawahnya agak ada tebing gitu ya, takutnya jatuh langsung ke belakang. Tapi enak banget sih. Seperti kamar hotel pada umumnya, dengan luas 2,5 meter x 6 meter dan tinggi 2,4 meter, dinding dan lantai hotel terbuat dari polikarbonat. Juga tersedia tempat tidur, pendingin ruangan, televisi, hingga toilet portable. Sky Lodge ini adalah sebuah platform tempat istirahat yang kita buat senyaman mungkin dan seaman mungkin, di mana awalnya kita berpikir bahwa semua orang, terutama khusus orang awam yang tidak biasa naik atau memanjat tebing, bisa menikmati tebing itu sendiri dengan nyaman dan aman. Pihak pengelola mengklaim standar keamanan hotel tersebut sesuai dengan standar keamanan gedung bertingkat, namun ia tidak merinci lebih lanjut. Untuk dapat bermalam di Sky Lodge ini, wisatawan harus membayar 4 juta rupiah dengan kapasitas mencapai 4 orang di tiap kamar. Rencananya, pengelola akan menambah 9 kamar hingga nantinya terdapat 10 Sky Lodge di tebing Gunung Parang, Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta.